musik adalah Al-Qur'annya syaitan. Musik adalah ruqyatu zina. Wa mambati an-nifaq. Wa mambatu an-nifaq. Wa syirku syaitan. Wa khamratul aql. Wa sadduhu anil Qur'an. Musik ini adalah ruqyahnya zina. Kalau orang kena jin, kesurupan, sihir, diruqyah dengan Al-Qur'an. Adapun zina, ruqyahnya dengan musik. Dengan musik akan menggiring dia ke perbuatan zina. Dan musik ini adalah sebab tumbuhnya an-nifaq, kemunafikan. Juga sebab persekutuan dia dengan setan. Juga sebab khamratul aql, tertutupnya akal. Karena sudah mabuk, terbuai dengan suara nyanyian dan musik. Sampai dia seperti fly, dia nangis, adrenalin meningkat di dalam tubuh dia. Sampai ada yang pingsan, sampai akhirnya ada yang mati karena dengar musik. Nah, dan dia yang menjauhkan manusia dari Al-Quran.